ini saham TBLA bisa dipantau kalau misalnya break ke atas 810 hari Jumat cum date. Cukup menarik ngelihat dari formasi chartnya. Kita lanjut ke komposit. Komposit belum ada tanda-tanda reversal. Kemungkinan acuan support berikutnya ada di 6.500. Kalau melihat dari pasar Eropa sore ini, mereka semua rebound. Ya, kita lihat respon si IHSG kayak gimana untuk esok harinya. MRT bagi yang sudah punya barang boleh update trailing profit di 1920. Avia lewat Bapak, lewat Bumi. Bumi masih boleh di hold selama 62 enggak tertembus. Cak lewat Casa, lewat CMNT, lewat DRMA. Film juga gak ada yang mesti dibahas. GGRM hari ini belum berhasil ditutup di atas 31.850. Kalau gak salah hari Jumat juga kum dividen untuk si GGRM ini. Jadi intinya masih boleh dipantau. Ngeliat dari chartnya sih oke, okay. Kalau di atas garis biru tersebut heal, bisa consider untuk update trailing profit dari 14.05 ke 15.30 untuk mengamankan cuannya. Sama kayak MRT lah strateginya. IMPC lewat Kalbe, lewat bentar yang berminat untuk trading si Kalbe Farma ini bisa dipantau kalau misalnya dia break ke atas 16.95, cut lossnya ada di 16.65. Oke, Kalbe udah. Meta lewat chip, lewat SMS dipantau kalau misalnya dia break ke atas 12.50, which is masih jauh, jadi dimasukin ke watchlist aja. TBIG gak ada perubahan, di hold aja dulu. Tower juga tes resisten 11.70. Secara keseluruhan sih masih aman, aturan belinya di sekitaran 9.65. Untuk support terdekat ada di 10.30 kalau dia koreksi. Melihat dari candle hari ini kan kayak rejection setelah tes resisten si 11.70. Yaudah, itu dulu dari list saham yang terdetek hari ini. Sampai jumpa di hari Jumat besok. Terima kasih.